Apakah sahabat tahu bagaimana prinsip kerja pusat listrik tenaga gas? Jika belum, mari kita simak ulasan singkat berikut ini. Selamat datang di Rahman.net, dengan saya Alif yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan energi. Tentunya buat kalian yang tertarik dan ingin update tentang ilmu kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian yang baru nemuin channel ini, tidak perlu ragu, silahkan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Agar tidak ketinggalan update terbaru, dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang pusat listrik tenaga gas. Turbin gas adalah salah satu mesin pengubah energi. Seperti halnya turbin air yang mengubah tenaga potensial air karena perbedaan ketinggian, atau turbin uap yang mengubah tenaga uap dengan menurunkan entalpi yang dikandungnya. Dalam hal ini, turbin gas mengubah energi kimia hidrokarbon yang dikandung gas yang komponen utamanya adalah gas metan yang direaksikan dengan oksigen yang terdapat dalam udara. Produk dari reaksi antara gas atau minyak hidrokarbon dengan oksigen adalah uap air, karbon dioksida, dan panas atau energi. Reaksi kimia yang dapat menghasilkan energi disebut reaksi eksoterm. Gas hasil reaksi inilah yang sangat potensial untuk diubah menjadi energi mekanik. Oke, mari kita mengenal lebih jauh pusat listrik tenaga gas ini. Prinsip kerja pusat listrik tenaga gas atau PLTG. Prinsip kerja pusat listrik tenaga gas atau PLTG menggunakan siklus Brayton. Siklus ini terdiri dari yang pertama yaitu langkah kompresi udara oleh kompresor atau compression process. Proses penghisapan dan kompresi udara atmosfer dilakukan secara bersamaan dan kontinu. Udara yang masuk dalam kompresor dapat diatur oleh variabel inlet guide fan atau VIGV. Konstruksi kompresor dengan barisan sudu atau plates dengan ciri tinggi sudu kompresor semakin pendek ke arah tingkat akhir. Konstruksi ini memungkinkan untuk menarik udara secara kontinu dengan proses isentropik, di mana tidak ada energi yang diubah menjadi kenaikan suhu udara. Semua energi diubah menjadi kenaikan tekanan. Tekanan akhir dari kompresor ini dikenal dengan istilah compressor discharge pressure. Yang kedua yaitu proses pembakaran di dalam ruang bakar atau combustion process. Udara yang terkompresi sebagian besar digunakan untuk proses pembakaran. Sisanya digunakan sebagai media pendingin poros, sudut turbin, nozzle turbin, udara perapat, dan udara pengaturan. Pada ruang bakar, udara bertekanan tersebut dicampur dengan bahan bakar gas atau minyak dan dibakar pada tekanan yang konstan. Yang ketiga yaitu proses ekspansi gas di dalam turbin atau expansion process. Energi kimia atau gas panas hasil dari pembakaran udara dan bahan bakar selama melalui nozzle dan sudu yang bertingkat akan mengalami proses pengembangan atau ekspansi bertahap yang kemudian energi tadi ditransformasikan ke dalam bentuk energi kinetik di mana gas akan mengalir dengan kecepatan yang lebih tinggi sedangkan tekanannya secara transien akan cenderung menurun. Turbin secara terus-menerus dikenai gas sehingga berputar. Selain berputar karena momentum gas, rotor turbin juga berputar karena ekspansi gas yang terjadi di sepanjang turbin blades. Yang terakhir yaitu proses pembuangan gas bekas atau exhaust process. Gas panas yang telah berekspansi di dalam turbin menghasilkan gas bekas dengan temperatur yang masih cukup tinggi. Pada turbin gas siklus terbuka sederhana, gas bekas dibuang ke atmosfer melalui cerobong gas. Kelebihan dan kekurangan pusat listrik tenaga gas. Dibandingkan dengan tipe pembangkit lainnya, turbin gas pada pembangkit tenaga listrik memiliki beberapa kelebihan, di antaranya. Yang pertama, siklus kerja pembangkit lebih sederhana. Yang kedua, proses pembangunan yang relatif singkat. Yang ketiga, mudah dioperasikan dengan proses startup yang cepat. Dan keempat, mudah dalam menaikkan dan menurunkan beban sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang kelima, dapat digunakan sebagai pemikul beban puncak, dasar, ataupun load follower. Yang keenam, konstruksi dari pembangunan pembangkit listrik tenaga gas sederhana dan tidak memerlukan area yang luas. Namun,
PLTG mempunyai beberapa kelemahan yang harus dipertimbangkan. Di antaranya, yang pertama, biaya pemeliharaan yang tinggi. Hal ini dikarenakan pembangkit bekerja pada suhu dan tekanan tinggi. Komponen-komponen dari PLTG yang disebut hot parts memerlukan perhatian yang serius. Yang kedua, operasi turbin gas yang menggunakan gas hasil pembakaran dengan suhu tinggi memberikan resiko korosi suhu yang tinggi, yaitu bereaksinya logam kalium, vanadium, dan natrium yang terkandung dalam bahan bakar dengan bagian-bagian turbin seperti sudu dan saluran gas panas. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar gas yang terbilang masih relatif lebih mahal dibandingkan dengan batu bara. Yang keempat, efisiensi yang rendah, di mana panas gas buang hasil dari proses pembakaran masih cukup tinggi, sekitar 500 derajat Celcius. Untuk itulah, biasanya PLTG dikombinasikan dengan PLTU. Gas buang dari PLTG yang temperaturnya masih tinggi, kemudian dipakai untuk memanaskan air yang nantinya menjadi uap dan menggerakkan turbin uap. Sistem ini dinamakan PLTGU, atau pembangkit listrik tenaga gas dan uap yang akan dibahas pada artikel berikutnya. Oke, mungkin ini yang dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.